Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Rindra. Nah, Artificial Island udah terbit. Oke. Dan sekarang kita bisa mendapatkan sesuatu yaitu relic dengan mengeksplorasi aja di bagian Artificial Island. Yap, kalian akan mendapatkan SSR secara gratis di bagian sini yaitu Space Time Rift. Sebenarnya juga kalian bisa mendapatkan secara gratis jika kalian mempunyai SSR box. Dan kita coba untuk menggunakannya sendiri. Untuk reliknya ini kita akan coba kerahkan, lalu kita pindahkan ke bagian sini. Kita pindah special grip. Apakah ini? Wow. Oh, black hole. Ini buat Bygon cocok banget ya. Kita lihat lagi di bagian reliknya. Meluncurkan sebuah bom proton ke lokasi target sehingga membuat ruang waktu dan menarik target. Wow, dia radius 10 detik, 1,5 dan attack damage-nya 39,6 loh. Dan juga bisa terperangkap area itu 0,5 detik. Cuma untuk cooldownnya 100 detik nih, dari bintang 1 hingga bintang 5. Ini musuh dalam retakan tak bisa menerima penyembuhan. Wow, ini kalau kalian jadiin sampai kelima ini keren banget. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang dari relic item secara gratis dari Artificial Island. See you next time and bye bye.